misalnya hal-hal yang menyangkut penanganan jalan. Itu tadi yang dapat kita sampaikan, bahwa jalan ini ada tiga yang bertanggung jawab. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Atau yang tambah satu, ada jalan desa yang menjadi kompetensi atau tanggung jawab desa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara kalian yang saya muliakan, kalau daerah pasir, misalnya tadi disebut antara pasir Bengkong dan Buron semuanya, sekarang ini sedang kita lakukan pembukaan jalan baru semuanya. Saya baru dalam minggu kemarin melakukan peninjauan dari tanah pasir menjelang jembatan Sungai Tua, terus ke Sulungan, terus ke Mungkur, Buron Lori. Jadi dari lori itu nanti menurut rencana kita bahwa bisa dicapai tidak sampai satu jam sudah sampai ke ibu kota. Dan lori ini masa depannya adalah sama dengan kedudukannya dengan Desa Pondok. Ada pelabuhan samudera, ada pelabuhan luar yang bisa menjigai lori. Tapi ini sudah tentu apa semacam bayangan saya supaya teman-teman selanjutnya bisa namanya sampai berapa orang untuk kepentingan masa depan pasar. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara kalian, saya kira memang masalah jalan. Kalau jalan tadi di situ masalah jalan Laburan ke Simpang Batu Pasir Bengkok, saya kira tahun ini mungkin dalam waktu dekat sudah diadakan pengaspalan dalam kondisi yang spot-spot. Ya? Ya, jalan terabilasi. Dari Simpang Batu sampai ke Laburan saya kira akan diaspal, tapi dalam kondisi yang spot-spot. Maksudnya adalah di mana ada kediaman rumah itu kita minta diaspal, ya kan, supaya apabila kendaraan lewat tidak apa tidak ada debu mengganggu rumah-rumah masyarakat. Begitu juga dari jalan Kerang Tampakan sampai Kerandong Tanjung Galung, begitu juga ada anggaran sebesar 20 miliar yang pada tahun ini dalam waktu dekat sudah diadakan contoh di sana, tapi dalam kondisi yang spot-spot. Sekian puluh kilometer untuk di aspal sekaligus tidak mungkin, anggarannya tidak cukup, duitnya tidak cukup. Ya. Tapi dengan demikian, insya Allah bisa memenuhi harapan dari masyarakat kita, apabila kendaraan lewat di kampungnya di desanya tidak terlalu diganggu oleh debu yang bisa mempengaruhi rumah tangga jalan sebagainya. Nah, yang lain juga perlu saya sampaikan bahwa pengalaman selama ini kita membangun jalan-jalan ini selalu terbentur kepada ganti rugi. Apa sebab belum di situ? Belum sampai kelar, belum tuntung, belum sampai sempurna kita. Kita ada masalah yang tidak mau ganti rugi. Jadi sulit juga. Padahal pelebaran jalan itu adalah untuk kepentingan anak cucunya. Tapi mereka tidak mau diganti rugi. Padahal diganti sesuai dengan harga yang layak, yang tidak pemilihan mereka. Tapi pembangunan dapat berlancar untuk dapat dinikmati oleh masyarakat kita, masyarakat seluruhnya. Tapi inilah menurut kendala. Pernah dalam beberapa tahun yang lalu, misalnya di kota Tanah Pasir, kita ingin membangun jalan dan jembatan dari terminal tepian Batang menuju pesantren apa Bina Islam, terus ke Joko Aminoto, terus jembatan yang menyeberang ke Sungai Tua, ya jalan lurus sampai ke Sungai Tua. Tapi juga tidak bisa karena masyarakat kita tidak bersedia terjadi. Jadi supaya juga teman-teman mengetahuinya, sama saja kita juga tidak puas. Kita juga masih banyak menyadari betul bahwa banyak negara yang kita lakukan. Cuma banyak juga negara yang kita hadapi untuk membangun, untuk menyelesaikan, atau untuk menyelesaikan pembangunan yang kita laksanakan rencanakan itu. Jadi saya kira apa ya, oleh sebab itu kalau saya mudah-mudahan tidak berkelebihan, tidak riya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ini ada betul bahwa dari sudut materi, dari sudut karya nyata, mungkin saya tidak dapat. Sebagai seorang manusia saya punya kelemahan, punya kekurangan. Begitu juga SKPD-SKPD yang lain, saya kira begitu. Jadi untuk memenuhi semua itu, insya Allah setiap saya melakukan sholat dalam sujud terakhir, saya tidak pernah lupa melakukan yang di
curahkanlah rahmatmu, barokahmu, hidayahmu, maghfirahmu, rahmatmu, rahimu, redamu pada seluruh rakyat pasti dimanapun mereka berada dan siapapun mereka itu, termasuk orang yang tidak senang kepada saya. Supaya bisa menyadari bahwa kesempatan itu kemampuan pemerintah. Kalau teman-teman tadi menanyakan bahwa kita bekerja 24 jam, ini terus terasa kawan-kawan tidak bisa. Saya bisa sampai jam 3 malam tidak tidur. Dan itu sepanjang minggu kita terus. Tidak ada hari libur di sana. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Sabtu kan kerja. Jadi apa? Ya, apa saja. Aman, kami harapkan. Oh, ibadah sebenarnya keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita untuk menerahkan semua apa yang ada pada kita. Tapi begitulah yang dapat kita kerahkan untuk bisa dimanfaatkan rakyat keempat dari masa yang kita kita. Jadi saya kira ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan saya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang penuh antusias malam ini, terus banget sekali hingga memberikan satu semangat juga bagi kita bagaimana kita bisa berpikir lebih cepatkan lagi, lebih terbuka lagi untuk bisa apa namanya menyesuaikan keinginan-keinginan, harapan-harapan kita semua. Cuma tadi ada kawan yang membahasakan misalnya Polomanin Asogwen Siolongo. Maksud Indonesia ya